Sarah. Waalaikumsalam. Mas Ibnu mau kemana? Ini mau sholat. Mau sholat? Iya, lupa. Ini kan salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngapain berdua di sini? Tadi nggak sengaja ketemu. Baiknya kalian berdua jangan berdua-duaan. Nanti ketiganya setan. Ya maaf kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ibnu mau pulang. Oh, iya, mas yang itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ibnu. Ini ngomong apa nih? Itu tadi kampung kita kedatangan tamu. Hah? Tamu? Siapa? Itu loh, dari anak pesantren kampung sebelah. Namanya siapa? Namanya Bang Umar. Oh, Umar. Iya, orangnya rajin ibadah. Mas Ibnu temen dia aja. Oh yaudah, makasih ya. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih, Nu? Bengong aja dari tadi. Saya gelisah, Umar. Gimana sih tips supaya sholat saya jadi lebih rajin kayak kamu? Ah, bisa aja kamu. Biasa aja itu mah. Ada sih tipsnya. Bagaimana tuh? Tapi kamu yakin mau ngikutin tips dari saya? Insya Allah yakin. Jadi tipsnya adalah kita harus punya dosa. Astagfirullahaladzim. Kalau kita punya dosa, kita akan selalu bertobat dan selalu ingat dengan Allah. Dosa? Dosa apa, Umar? Ada 3 macam dosa. Dari yang paling berat, sedang, dan ringan. Yang paling berat adalah kamu membunuh orang. Yang sedang adalah memperkosa wanita. Yang paling ringan adalah kamu minum arak. Kalau kamu minum arak, dosa kamu itu ringan dan mudah diampunkan oleh Allah. Kamu minum arak aja. Ah, kamu ada-ada aja, Umar. Ya, setelah kamu sih, Ibnu. Itu sih cara saya supaya ibadah saya rajin. Lah, saya pergi dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umar. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin mengikuti saran dari kamu. Yang benar kamu mau mengikuti saran dari saya? Iya, jika itu bisa membuat ibadah saya lebih rajin lagi. Ya udah, nanti malam kamu saya tunggu di pos ronda. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Umar. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Jadi gimana Umar? Apa yang saya harus lakukan? Kamu kan mau biar sholatnya khusyuk. Ini saya rekomendasikan kamu harus berbuat dosa yang ringan dulu. Hah? Buat dosa? Dosa apa tuh? Ada orang enggak yang lihat? Halang aja. Ini jam 12 malam enggak ada yang bisa ngelihat. Benar ya? Iya. Ayo cepat apa? Ini dia. Apa tuh Umar? Bau sekali. Ini namanya Arab. Kita beli di warung depan. Harganya sih lumayan. Apa dulu? Umar, demi Allah, sampai kapanpun saya nggak bakal menemui. Malam lupa diri, siang beriman, malam mabuk-mabukan. Assalamualaikum, Mas Ibu, nggak salah subuh. Sarah, ngapain cantik di sini? Ih, apaan sih Mas Ibu? Udah lah, gue tahu sih, mabukan. Ya macem-macem ya, Mas. Enggak kok, orang cuma satu macem. Teriak aja Sarah, teriak. Mas, tolong. Kalian emang gak bisa dengerin. Tolong. Jangan, Mas. Jalan lu. Mampus lu, Sarah. Ya Allah, lu ngapain? Gua gak tahu, Mar. Gua jatuh setan. Waduh, gawat. Terus apa yang harus gua lakuin? Mendingan kabur dah. Ini biar urusan gua. Oke. Kabur. Apa pelakunya? Pelakunya Ibnu. Dari kemana dia? Ke hutan. Ayo ikutin saya. Ayo. Aku harus lari kemana lagi nih? Mana si Ibnu? Aduh. Gawat. Ibnu, kamu enggak apa-apa? Umar, tolong aku Umar. Maaf Ibnu, kali ini aku tidak bisa menolongmu lagi. Karena kamu telah melakukan banyak dosa. Pertama, kamu meminum arak. Yang kedua, kamu memperkosa wanita. Dan ketiga, kamu membunuh orang. Apakah Allah akan menerima taubatku? Tidak. Tentu saja tidak, Allah tidak akan menerima taubatmu. Lalu aku harus apa? Satu-satunya cara, kamu harus beriman kepada iblis. Jangan gila kamu Umar. Karena iblis yang bisa meringankan hukumanmu di neraka. Enggak mau. Ayolah Ibnu. Ini salah satunya kesempatan sebelum orang-orang itu pada datang. Baiklah. Aku beriman kepada iblis. Sekali lagi Ibnu. Aku beriman kepada iblis. Sekali lagi. Aku beriman kepada iblis. Bagus Ibnu. Kau telah beriman kepadaku. Apa maksudmu? Akulah iblis selama ini yang telah menghasutmu untuk mengikuti jalanku. Woi, Ibnu di sini. Nah, no. Musuh Ibnu. Ah, ayo. No. Ibnu. Penanti Ibnu sudah berjumpa kembali di neraka. Tidak. Kamu sedang membunuh orang. Kamu sudah perkosa orang. Dah, bunuh aja. Dua. Mati. Ayo, cabut.
Akulah iblis yang telah mengasut anak-anak Adam. Barang siapa yang beribadah sombong kepada Allah, akan kubawa dia ke neraka jahanam. Dan aku berjanji akan selalu mengasuh semua umat manusia sampai akhir kiamat nanti. Ah, 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 ah.